Pasca beredar kabar menyebarnya virus corona di Jawa Timur, membuat warga di Kabupaten Jember panik untuk mencari masker hidung. Untuk mengantisipasi kepanikan tersebut dan sebagai langkah awal tindakan preventif, PMI Kabupaten Jember melakukan pembagian masker secara gratis kepada warga. Relawan Palang Merah Indonesia Jember melakukan kegiatan bagi-bagi masker kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas di depan markas PMI Cabang Jember yang terletak di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Jember. Kegiatan ini merupakan langkah awal tindakan preventif penyebaran wabah virus corona yang kini beredar di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Apalagi sebelumnya ada informasi warga di Jawa Timur suspek virus corona dan satu di antaranya adalah warga Jember. Penggunaan masker ini untuk memproteksi virus maupun debu masuk ke tubuh lewat saluran pernafasan. Dan saat isu virus corona mencuat juga berdampak pada berkurangnya persediaan masker di sejumlah apotik. Corona ini kan lewatnya lebih banyak dari pernafasan. Nah ini, dan satu lagi kenapa kalau kita bagi-bagi masker supaya masyarakat juga tahu. Sekarang masker sekarang susah untuk dicari karena orang terlalu sangat fobia terhadap corona. Jadi orang banyak menimbun, banyak beli banyak, sampai-sampai sering kosong. Nah ini disayangkan. Sekarang PMI pengen juga memberikan kepada masyarakat bahwa ini berguna dan diberikan dengan cuma-cuma oleh PMI. Sementara itu persediaan masker yang ada di markas Palang Merah Cabang Jember untuk kebutuhan bencana alam masih mencukupi. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.